Masyarakat Indonesia lebih tertarik dengan cita rasa makanan yang memiliki rasa umami. Cita rasa umami pada dasarnya dihasilkan oleh monosodium glutamat yang merupakan bahan penyedap sintetis. Hasil riset Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2013 rata-rata masyarakat Indonesia mengkonsumsi monosodium glutamat sekitar 1,53 gram per hari. Seringnya penggunaan monosodium glutamat yang ditambahkan dalam makanan secara berlebih dapat mempengaruhi kesehatan karena monosodium glutamat merupakan sumber natrium yang tinggi. Konsumsi monosodium glutamat dengan jumlah yang banyak dapat menyebabkan kerusakan sel saraf pada otak. Adanya dampak negatif mengkonsumsi monosodium glutamat secara berlebih bagi kesehatan membuat kekhawatiran bagi masyarakat, sehingga perlu adanya pengembangan produk berbasis smart flavor. Smart flavor dikategorikan sebagai flavor yang memiliki peran multifungsional dalam segi meningkatkan dan memperbaiki cita rasa makanan ataupun untuk kebutuhan nutrisi serta kesehatan. Menurut Witono tahun 2017, teknik yang dikembangkan untuk smart flavor yaitu melalui proses hidrolisis. Hasil proses hidrolisis akan menjadi sumber pembangkit rasa gurih pada makanan, sehingga dihasilkan produk yang disukai oleh masyarakat. Hidrolisis yang digunakan dalam pembuatan smart flavor menggunakan teknik enzimatis dengan enzim protease biduri dan papain. Salah satu bahan yang dapat dimanfaatkan sebagai smart flavor adalah ikan lele dan ikan lemuru. Ikan lele mengandung protein sekitar 17-20% sehingga sangat memungkinkan untuk diolah menjadi penyedap rasa alami berbasis smart flavor. Dan ikan lemuru memiliki kandungan protein yang cukup tinggi berkisar 17,8-20% serta mengandung asam lemak esensial khususnya omega-3 yang berguna bagi tubuh. Smart flavor ikan lele dan lemuru terbukti memiliki nilai aktivitas antioksidan secara in vitro. Penelitian smart flavor sudah terpublish di Bulletin Food Review Indonesia. Penelitian smart flavor yang diketuai oleh Profesor Dr. Yuli Witono STPMP menggunakan ikan lele dan lemuru terus berlanjut dan dikembangkan agar mampu bersaing dengan penyedap sintetis di kalangan masyarakat luas.